Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya. Kalian sayang gak sama kucing di rumah, bro? Jika betul-betul sayang, sikatlah giginya. Bertujuan dia tidak sakit gigi. Nafsu makan pun kian bertambah. Tuh kan, ketika nafsu makan bertambah, tubuhnya pun tambah gemoy. Cerdaslah jadi seorang supir. Jika penumpang Anda agar betah, tidak mabuk, berilah parfum seperti ini. Tuh, banyak-banyak ya. Semakin banyak parfum, semakin betah penumpang Anda. Kalau saya sih mabuk ya. Halo bro, kesenian itu banyak macamnya. Di antaranya adalah lukis nih. Nah, sekarang kita bisa melukis langsung dari alam sekitar. Tuh, tinggal jiplak lalu angkat. Jadinya oke betul. Halo sobat mancing, jika kalian sudah sering dimarahin istri untuk memancing, maka berimajinasilah seperti ini bro, tuh kan. Apa kira-kira yang cocok untuk nama gitar ini? Oke. Lagi kita akan menghadapi musim kemarau. Jadi, musimnya juga untuk mencari ikan. Buatlah bendungan seperti ini, maka ikan-ikan akan mengumpul karena naluri ikan mencari air bersih sehingga dia akan melawan arus, bro. Tuh, ini dia contohnya, bisa ditiru nantinya. Kami menyebutnya dengan buah nipah, bro. Ini nih bentuknya nih. Terus dalamnya seperti kelapa muda tuh. Rasanya pun juga sama. Yuk, lebih baik lagi bareng snack video. Ini dia nih bentuknya ratu lebah madu. Dia lebih besar ketimbang lebah lainnya dan di atasnya pun seperti ada mahkota. Di mana ada ratu, maka di situ ada lebah lainnya. Yuk, lebih baik lagi bareng snack video. Biasanya yang sering lepas rantai adalah sepeda tinjak atau sepeda motor. Kali ini adalah Eksa, bro. Nah, pria ini sedang membagikan bagaimana caranya untuk memperbaiki agar rantai tersebut benar sesuai dengan posisinya. Tuh, menggunakan apanya itu ya, maju mundur. Nah, kita lihat saja deh, saya bingung menjelaskannya. Tuh kan, maju mundur aja lah pokoknya, sambil dikaitkan dengan tangannya itu loh. Nah, dikuir-kuir lah. Oh, maju tuh hampir sedikit lagi. Oh kan, nah terpasang. Itulah bro caranya yang jelas untuk para ekspator lah. Yang namanya jatuh cinta itu tidak hanya pada manusia loh. Kali ini ayam-ayam ini juga bisa jatuh cinta terhadap ayam yang di luar loh. Coba lihat keanehan dan kelakuannya tuh, saking cintanya. Ngefans banget pokoknya. Tuh kan, itulah dia, naluri ayam bisa juga jatuh cinta. Permen kapas atau terkenal dengan gulali ini bisa sangatlah cantik bro. Tuh, hanya menggunakan gula-gula itu ditambah pewarna makanan, jadinya akan sangatlah terlihat. Wah begitu, wih pacuca cantik. Lombok pekarangan rumah Anda lambat berbuah, potonglah seperti ini bro. Tuh, ini nih jadinya, akhirnya cepat berbuah. Bisa ditiru loh.